Hai, welcome back to YouTube channel Ali Fan. Ah, mantap. So, konten kali ini berbeza daripada yang lain dan kita first time membuat benda ini, iaitu Mahkamah AIT. Di mana kita akan membincangkan masalah-masalah yang berlaku di dalam AI team dan kita akan tentukan siapa yang bersalah dan siapa tidak bersalah. Okey, anda semua faham? Okey, so sekarang kita di sini, kita ada bersama dengan pembantu mahkamah saya, Ismail. Dan saya, Tuan Hakim sendiri, iaitu Iqbal. Ya. Dan kita ada bersama dengan pesalah yang pertama. Macam yang korang lihat di depan kamera, kita ada dua pesalah, iaitu Mimi dan juga Kekanda, bersama dengan mereka punya peguam masing-masing. So mari kita lihat siapa yang salah dan siapa yang betul dalam game mahkamah kali ini. Panjang kisah yang kita karang, hingga tiada daya ku menukarkannya. Sungguh aku tak pernah mengenal lelah untuk mencintaimu. Okay, so kita nak dengar dulu dari pihak Kekanda. Kita nak tahu apa masalah yang Mimi buat. Okey, terima kasih kepada Tuan Hakim. Okey, pertama sekali saya nak membicarakan tentang Mimi, iaitu kesalahan pertama dia adalah selalu bermain dengan air mata dan acah-acah tersakiti padahal tidak ada apa-apa yang berlaku. Okey, so Tuan Hakim boleh selesaikan masalah ni. Okey, boleh kemukakan bukti atas apa yang anda menyatakan itu? Okey, bukti yang kita dapat pada sebelum ini, iaitu terdapat banyak pergaduhan antara kami di dalam partnership mereka yang orang luar tidak tahu. Okey, tapi benda-benda tu rasanya benda yang kecil tapi dibesar-besarkan oleh pihak di sebelah sana. Okey, sedangkan pihak di sebelah saya tidak apa-apa yang berlaku, and di pihak kami tidak ada apa-apa tuduhan ataupun kata-kata yang memberi kesan kepada pihak sana. Maksudnya contohnya macam Mimi ni teruklah, Mimi ni macam tu, macam ni, tak ada. Dia tak dicakap pasal individu tersebut. Okey, tapi di sebelah pihak sana individu ada menyuarakan tentang pihak kami. So, dengan itu saya nak perjelaskanlah kenapa isu ini boleh berlaku sedangkan pihak saya tak ada mention siapa-siapa punya nama sekalipun. Okey, so terima kasih kepada peguam Kekanda kerana memberi tuduhan yang pertama, iaitu tuduhan acah-acah paling tersakiti dan suka menggunakan air mata. So, boleh kita dengar dari pihak Mimi, peguam Mimi, apakah bukti yang menunjukkan Mimi anda tidak bersalah? Assalamualaikum. Betul. Okay, assalamualaikum Tuan Hakim. Saya akan menjelaskan yang Waalaikumsalam. Okey. Okey, saya akan menjelaskan apa yang peguam belah sana cakap. Okey, untuk air mata tu, air mata tu akan mengalir untuk orang yang ikhlas sahaja. So nampak tak betapa perempuan ikhlas untuk mengalirkan air mata untuk lelaki? Itu saja yang lawyer bagi dia selesaikan dulu. Sebab macam tergantung, macam ada noktah di sebalik ayat. So sebab tu saya sambung. Tak apa, itu tugas hakim. Ada apa-apa lagi yang membuktikan yang Mimi tidak menggunakan air mata dia untuk meraih simpati? Minta maaf ya Tuan Hakim, kalau saya sebagai perempuan pun saya akan membela dia, sebab perempuan akan rasa touching, akan rasa tersakiti dan mengeluarkan air mata hanya menyebabkan mulut-mulut yang sakit hati bila kita dengar tu. Perempuan tak akan mengeluarkan air mata tanpa biasa-biasa, tanpa yang tak ada masalah. Dia akan mengeluarkan air mata bila dia rasa tersakiti. So maknanya pihak belah sana ada mengeluarkan kata-kata yang boleh membuatkan pihak kita ni sakit hati untuk dengarnya. So maksudnya kat sini tertuduh, iaitu Syamimi, mengeluarkan air mata disebabkan kata-kata tersakiti daripada pihak Kekanda. Betul. So maksudnya dia bukan tersakiti tetapi dia disakiti. Betul. Bukan acah-acah. So mari kita dengar dari peguam sini apa yang boleh membuktikan lagi. Okey, sebelum tu saya nak minta maaf kepada Tuan Hakim. Okay. Kepada Tuan Lawyer, boleh awak memberikan contoh-contoh apa benda yang boleh menyebabkan Nur Syamimi awak tu boleh menangis kerana Kekanda saya? Minta maaf ya, saya balas jawapan soalan daripada awak. Okey, perkataan yang keluar daripada mulut Kekanda iaitu perkataan yang kesat yang sehinggakan dia mendapat kecaman. Kecaman tu yang membuatkan dia rasa macam dia nak bubar kami. Sebab apa? Sebab dia tak tahan dengan kecaman. Boleh spillkan contoh yang kesat tadi tu yang Kekanda keluarkan? Bila saya spillkan dia punya kata-kata kesat tu membahayakan konten ini.
Adakah itu satu fitnah pada Tuan Lawyer? Kalau Tuan tidak mempercayai apa yang saya cakap, Tuan boleh pergi search dekat TikTok, search apa yang saya cakap ni lah. Adakah betul ke tidak? Kanda maki Mimi. Kanda maki Mimi? Ya, ya. Tarik balik kata-kata anda. Okey, kerana saya kenal saya punya ni, bukan saya dibayar ke apa, tapi kanda tidak menyuarakan siapa-siapa. Kalau at least dia maki sekalipun, dia tidak pernah cakap pasal Nur Syamimi. Kalau Nur Syamimi terasa, maksudnya Nur Syamimi ada rasa macam, memang dia rasa bersalah lah. Kalau dia rasa dengan benda tu, dia rasa macam, terkesan pada diri aku. Maksudnya, dia ada buat benda tu. Oh. So, silakan poin anda untuk defend yang sebenarnya kekanda ada memaki Mimi. Minta maaf. Tidak sama sekali. Saya tak pernah nampak. Kalau awak boleh bagi contoh, boleh awak bagi ataupun boleh sebagai bahan bukti. Sebarang bukti. Bahan bukti yang menampakkan kanda ni ada maki Nur Syamimi awak. Awak jangan jadikan pembayaran awak ni sebagai gaji buta saja. Okay? Minta maaf ya, saya menyampuk. Kalau boleh awak buka handphone awak sekarang, awak cek TikTok ada tak kanda maki Mimi? Minta maaf. Saya yang minta awak menunjukkan bahan bukti. Awak yang mengeluarkan benda tu, takkanlah dia yang... Awak jangan menyusahkan hidup saya, okey? Saya minta maaf ya, Tuan Hakim. Saya tak nak spill dalam konten ni, iaitu apa sebutan-sebutan makian daripada kekanda. Maaf, Tuan Hakim. Dia tak ada apa-apa yang boleh diperjelaskan. Maksudnya, dia tak ada apa-apa yang bukti boleh tunjukkan. Gini, kita berada dekat mahkamah, kena ada bersertakan bukti. Tapi jika anda mengatakan benda tu tidak ada bukti, dan kami... pihak hakim kita orang sebagai pihak hakim hanya dengar apa yang kita orang dengar. So kalau sekarang tanpa bukti, mungkin kita orang akan lebih memilih ke arah sini. Jika bukti tu anda ada tanpa bagi tahu kamera, kita boleh terima. Maksudnya kita tak ambil video tu. Maknanya saya boleh reveal dekat konten inilah. Tak payah reveal dekat konten ni, reveal dekat kita orang saja. Konten ni kita akan cut. Maaf ya, Tuan Hakim boleh check kat TikTok ke? Oi. Kau aja. Tuan Hakim yang disuruh check. Kau ingat aku dah masa ke? Adakah ini penuduhan yang tidak asal-asalan? Macam mana? Ada apa-apa perkembangan? Lama sangat. Aku minta bukti. Tengah scroll ya, Tuan Hakim. Tengah scroll. Tengah mencari. Tengah mencari ke ataupun memang tidak dijumpai? Memang ada. Memang ada kan? Ya. Yeah. Memang ada. Kali banyak okay. Mahal tolong sediakan bukti awal-awal. Sementara ada bukti, persidangan ini ditunda. Okey, persidangan diteruskan. Tuan Hakim, minta maaf ya. Saya salah information. Bukan makian, tapi perbuatan. Maknanya Mimi nangis mengeluarkan air mata tu kerana Mimi serba bersalah sebab kanda dikecam kerana Mimi. Tuan Hakim, minta maaf. Disebabkan kata-kata tadi, kekanda saya dah terasa hati. So itu dah ditimbulkan satu fitnah. Takkan nak ditarik macam tu sekali. Okey, saya tak nak ada pembicaraan lagi daripada kedua-dua belah pihak. Saya akan menentukan di ujung episod ini siapa sama ada siapa yang bersalah antara kes yang pertama. So, kita pergi ke kes yang kedua dan pendakwa sila suarakan kes yang dilakukan pihak kekanda dan anda sila pertahankan. So, kes kedua dimulakan. Pecah. Okey, persidangan kedua dimulai. Okey, Tuan Hakim, soalan dia berbunyi macam ni, lawyer. Soalan ke topik? Topik dia berbunyi macam ni. Kekanda tak nak comeback. So maknanya kat sini, Mimi yang lebih kepada nak berkawan dengan kekanda, tapi kekanda tak nak pun berkawan dengan Mimi. Bukan berkawan lah, macam kekanda ni tak nak... Partner konten lah. Tak nak berpartner konten dengan Mimi. Sedangkan di sini, terselah lah bahawa Mimi ni nak profesional lah untuk even dah tak di-ship kan, tapi masih lagi boleh berkonten sekali. Boleh nyatakan beberapa bukti untuk menyokong kepaduan ayat awak tadi? Boleh, Tuan Hakim. Bukti. Kepaduan. Assalamualaikum. Okey, pihak saksi bukan bercakap macam itu. Pergi tengah. Pergi tengah. Okey, Assalamualaikum. Seperti yang dinyatakan oleh peguam bela Nur Syamimi, kanda tidak mahu comeback kerana isu-isu tertentu. Seperti mana kita boleh nampak bukti
yang telah dinyatakan di konten-konten Mimi dipenuhi oleh Kanda, nama dan juga Kanda, Kanda juga mengandungi di dalam video Mimi. Malahan kita boleh nampak di sini, di konten Kanda, ada nama Mimi tapi tiada Mimi di dalam konten tersebut. Bagaimana? Adakah menggunakan nama semata-mata? Okey, terima kasih pihak saksi tadi. Okey, sekarang kita nak bagi peluang kepada peguam Kekanda untuk memberi defend terhadap usulan tersebut. Terima kasih kepada Tuan Hakim. Okey, saksi awak membicarakan tentang Kanda memakai gambar title sahaja. Title Mimi. Betul. Sedangkan Mimi tiada pun dalam video. Itu strategi, Ma. Itu strategi. Kalau Kanda pun bijak benda tu, Kanda akan buat benda tu. And kalau korang nak perasan, korang tahu satu benda lah kan. Adakah dengan kami tidak lagi bersama, tidak boleh buat konten bersama lagi? Mesti kena comeback ataupun sebaliknya? Peguam seharusnya dah tahu asal-usul sebelum masuk ke mahkamah. Itu bukan jawapan. Itu dia, itu dia bertanya. Itu dia bertanya. Dia bertanya je. Okey, peguam sila bagi kenyataan yang bercanggah. Bukan kau bagi soalan, tanya pula. Betul. Alright. Maaf kalau saya ada salah. Okey, macam awak perasan di title-title Kanda, Kanda letakkan nama Mimi. Itu adalah salah satu tarik perhatian Mimi. Adakah itu tidak menyuarakan tak nak comeback? Mesti. Minta maaf ya. Saya rasa itu hanya tarik view sebab Kekanda tak ada masukkan Mimi pun dalam konten tu, tetapi ada nama Mimi. So minta maaf. Tarik balik yang tarik view tu. Konten tu tak naik. So Tuan Hakim, terbukti dekat sini bahawa Kanda tak nak comeback. Sebab kita dah tunjuk dah bukti tadi. Kita dah sampai di penghujung. Bukan. Setelah perbincangan dari kedua-dua pihak, pendakwa dan juga penuntut ataupun peguam bela dan juga saksi tadi, saya, Tuan Iqbal, selaku ketua hakim pada hari ini, kes menggunakan air mata di bawah Akta Kanun Keseksaan berbahaya kepada lingkungan masyarakat, dan juga kes tak nak comeback membuatkan pergaduhan sesama tim yang boleh membuatkan berpecah belah sesama umat Islam. So, kes ini berdasarkan bukti-bukti yang korang sediakan malam ini dan kekurangan bahan-bahan dan juga inovatif daripada kedua-dua belah pihak, saya, Tuan Iqbal bersama Tuan Ismail, dengan ini mengumumkan kes ini akan digugurkan. Dengan itu, tiada pembicaraan, mungkin ada selepas ini kerana korang kena kemukakan bukti-bukti yang lebih kuku, dan saya, hakim sendiri, tidak dapat mendecide siapa yang salah dan siapa yang betul. Okey? So, itu saja, dan persidangan korang ditunda dan kita akan pergi ke masalah ataupun kes yang kedua. Dipersilakan. Pada mulanya kusangka dirimu yang terbaik untuk diriku. Awalnya aku berharap padamu selamanya ada. Saya ingatkan sekali lagi, konten ini hanyalah konten semata-mata, tak ada melibatkan apa-apa sebarang pergaduhan pun. Jadi diharap netizen kat luar sana jangan terlalu ambil peduli ataupun ambil serius dengan perkara yang kita buat ini. Ini hanyalah perbincangan. Okey, so sekarang kita ada Nisa dan juga Makan yang akan menjadi topik pembicaraan kita hari ini. Boleh saya tahu, pihak Nisa, sila bagi tuduhan terhadap Makan. Assalamualaikum. Saya selaku peguam kepada Nisa.
ingin mengemukakan beberapa isu terhadap Nisa dan Samad. Memandangkan kita Nisa dan Samad adalah Nisa. Satu nama yang sama. Maafkan saya, peguam. Yang mulia. Yang mulia, memandangkan kita tahu Samad telah dibubarkan atas sebab-sebab tertentu. So di sini saya ingin mengemukakan satu isu iaitu makan tidak profesional. Salah tu lagi. Sabar. Senyap saksi kat belakang. Kena hanger sekejap lagi. Okay, so isu ni saya serahkan kepada pihak hakim lah. So, untuk daripada bukti penuduhan, boleh saya tahu apa bukti yang menunjukkan Mat tidak profesional dan menyebabkan pembubaran dari Samad? Seperti yang kita tahu, baru-baru ini telah berlaku, Mat Han telah memberi cincin kepada Nisa dan dia membuat konten. Tapi kita ingatkan itu sekadar konten. Rupanya tidak. Pihak tertuduh telah jatuh cinta kepada anak guam saya. Perkara ini tidak boleh berlaku kerana diorang adalah rakan sekerja. Okey, terima kasih Peguam Nisa. Boleh saya dengarkan defend daripada pihak yang tertuduh? Okey, bagi saya menjawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Tuan Hakim. Bagi saya menjawab tuduhan tersebut. Tuduhan tersebut adalah tidak benar mengatakan bahawa anak guam saya tidak profesional. Ya, memang anak guam saya ada rasa cinta kepada terhadap pesalah, tapi cinta itu bukan satu kesalahan. Dan bercinta dalam tim bukan satu kesalahan. Bos Alif Irfan sudah mengatakan tidak menjadi satu kesalahan untuk bercinta. Dan Hakim, peguam bela di sebelah sana mengatakan anak guam saya tidak profesional. Tetapi yang ingin dibubarkan adalah pesalah di sana, bukan di sini. So sekarang isu pembubaran yang pihak sana mengatakan pembubaran Samad disebabkan tidak profesionalnya Mat Han. Tetapi pihak sini mengatakan sana yang menyatakan untuk bubar, betul? Ya, betul. Okey, ada apa-apa poin? Maafkan saya, pihak hakim. Saya maafkan. Okey. Ya, betul. Anak guam saya telah decide untuk membubarkan ship mereka disebabkan dia tidak selesa dengan tindakan Mat Han yang jatuh cinta terhadapnya sehingga tidak boleh bekerja dengan serius. Lagi satu, saya ingin menyatakan bahawa pihak tertuduh seorang yang play victim. Di mana bila anak guam saya ingin defend diri dia, menampakkan anak guam saya ni salah. Padahal cinta tidak boleh dipaksa. Okay. Adakah defend diri itu menjadi satu kesalahan? Okay, terima kasih. Boleh bersuara. Tuan Hakim, peguam bela di sana cakap yang, sorry saya sebut, Nisa tidak selesa shipkan dengan Samad. Tetapi pada 26 Oktober, si Nisa membuat konten dengan Mat Han. Dan konten itu berlanjutan hingga sekarang. Adakah tidak selesa, kenapa buat konten bersama? Bukti yang terakhir ataupun pembelaan yang terakhir, silakan. Maafkan saya Tuan Hakim. Ya, betul. Anak guam saya buat konten bersama dari tarikh tersebut yang disebutkan adalah kerana ingin menunjukkan sikap profesional anak guam saya. Sebab leader kita tidak mahu kalau ada pergaduhan ditunjukkan depan khayalat ramai. Adakah itu adalah satu kesalahan? Kalau nak menunjukkan sifat profesional, kenapa ingin bubar? Sudah, sidang ditutup. Ada. Saya dah beri peluang 3 kali poin dan anda pun sudah Nida pun menjawab 3 kali poin. So, saya selaku ketua hakim Ibrahim dan bersama Yusuf. Okey. Okey. Berkenaan isu yang dikemukakan tadi, isu pembubaran Samad disebabkan ketidakprofesionalan Mat di mana Mat menjatuh cinta, betul? So, dengan ini saya menyatakan Mat Han ataupun nama sebenar Muhammad Hidayatullah tertuduh atas masalah ketidakprofesionalan dan jatuh cinta yang boleh dikenakan di Seksyen
38J Kanun Kesesaan boleh kena tapa oleh Alifan. Dengan ini, saya menyatakan Muhammad Hidayatullah tidak bersalah. Terima kasih di atas pihak peguam yang telah memberi defense yang sangat bagus. Saya minta maaf ya sebab saya dengar, saya natural, saya anggap saya tak pernah tahu kes korang ni. Jadi saya dengar apa yang saya korang bercakap saja. Jadi untuk masalah yang kedua, sila berikan bukti yang menuduh Nisa. Okey, untuk saya pula, untuk anak guam saya, kenapa Nisa tidak terima cincin daripada Mak Khan? Pada 9 Oktober 2023, nampak profesional. Pada pukul 10 malam, Mak Khan telah memberi cincin emas kepada Nisa dan itu adalah konten. Okey, kita tahu Mak Khan ada perasaan dekat Nisa, tetapi Mak Khan tidak pernah confess dekat Nisa yang dia suka dekat dia. So Mak Khan memberi cincin hanya sekadar konten. Dan pada pada 11 hari bulan 10 Oktober, Nisa telah memberi balik cincin dengan mengatakan, "Sorry, aku anggap kamu sebagai adikku sahaja." Sedangkan Mak Khan memberi cincin sebabkan konten. Atas konten. Ha. Itu saja, tolong bagi cerahan. Okay, so itulah isu yang di Sorry. Kita yang setahu aku kat belakang saksi tau, bukan peminat. Saya nak peluk-peluk bagai. Okay, so sekarang isu yang dikemukakan, kenapa kembalikan cincin? Sebenarnya itu konten saja. Kenapa kat sana salah erti dan salah faham? Boleh saya nak tahu? Maafkan saya. Pemberian cincin pada tarikh tersebut adalah bukan pertama kali yang Mak Khan buat. Pada 1 April, pukul 9 malam, Mak Khan pernah confess dekat Nisa. Saya boleh sertakan bukti. Okey. Boleh saya tahu bukti dia confess? Boleh? Ada video. Tak apa. Boleh tunjuk. Okey, boleh teruskan bercakap. So bila terjadinya pemberian kali kedua, anak guam saya tidak berani untuk menerima cincin tersebut, takut pihak tertuduh makin berharap dengan tuan badan. Betul. Wow. So pihak kat sini mengatakan yang Mat tak ada confess pun, tetapi kita dah dibesertakan bukti. So apa respon peguam? Okey, Tuan Hakim, izinkan saya bercakap dengan peguam bela sana boleh? Boleh. Okey, pada tarikh bila itu? Bulan puasa, betul tak? Maafkan saya. Ya, betul. Okey. Kita boleh tengok beza di sini dengan bulan puasa dengan 10 Oktober. Dia confess pada 1 April dan pada berapa Oktober? Pada 9 Oktober dia membagi cincin tapi tidak mengatakan rasa cintanya kepada dia. Takut dia nak bagi hanya sekadar kawan. Kenapa pihak sebelah sana merasakan dia bagi sebagai tanda cinta? Adakah pihak sana syok sendiri? Senyap! Jaga belakang, jaga over. Kita bukan tengok bola. Okey. Pihak syok sendiri, sila kemukakan. Akim akan berlaku adil. Okay. Maafkan saya. Kau mundur tadi minta maaf. Tak apa, saya minta maaf. Anak guam saya tidak akan berasa begitu kalau pihak tertuduh tak akan bagi tahu saksi yang lain. So kita ada bukti untuk kejadian tersebut. Okey, boleh bawakan saksi anda bercakap ke tengah? Okey. Assalamualaikum Hakim. Saya yang mulia. Assalamualaikum Yang Mulia. Dah semak sikit. Dan
semak sikit je. Saya adalah saksi kepada Nisa dan saya adalah orang yang merekod kejadian tersebut. Nama apa nama? Nama saya Patricia. Duduk mana? Oh, ya. Okay. Okay, teruskan. Okey. Saya adalah orang tengah bagi hubungan Samad ni dan di mana setiap pergerakan Samad saya akan ikut. Dan saya dapat perhatikan bahawa Mak Kan sentiasa melihat Nisa dan sentiasa memberitahu saya bahawa dia meminati Nisa. Sehingga membuatkan rakan saya ni tak nak sambunglah Samad tu. Membuatkan dia rasa tak selesa. Senyap kat belakang eh. Dan saya menjadi saksi bahawa semasa dia memilih cincin, dia berpakat dengan saya. Dan dia cakap dia amat suka dengan Nisa dan Nisa adalah taste dia. Terima kasih. Okay, so itulah saksi yang diperjelaskan. So, ada apa-apa lagi? Saya ada lagi saksi. Ha? Ada lagi saksi. Okay, boleh. Tuan yang lagi handsome, yang lagi comel. Terima kasih. Saya seorang saksi. Saya tu siapa? Kau nama apa? Saya seorang saksi yang Ricky bersama-sama Mak Khan. Okay. Sorry atas kekilafan saya lupa makan tadi. Okay, cincin itu dibeli sehari ataupun sebelum kejadian Ella Glow dengan Molek. Okay. Saya bersama dengan Najwa dan juga Naim mengikuti Naim makan. Naim tu siapa? Naim tu tunang saya. Okay. Bersama-sama mengikuti makan ke kedai emas Emas Anwar di Putrajaya. So dia ingin membeli cincin tersebut untuk memberikan Andy Royak. Oh, tak tahu, tak siagi gak. Hah? Apa? Cuba nasi, nak gak jolah, tak siagi tak apa. Oh. Okey, terima kasih pihak saksi. Okey. So, itu ialah defender daripada pihak Nisa. So, boleh saya dengar dari yang menjambang masa ini. Okey. Memang pada ketika itu ditemani oleh saksi membeli cincin. Ya. Yeah. Saya pun bersetuju yang Mak Kan ada rasa cinta dengan Nisa. Tetapi macam yang saya cakap tadi, Mak Kan hanya memberi cincin hanya sekadar konten. Ya, memang dia beli kerana sayang, tapi dia bagi secara konten. Faham tak? Bukan dia bagi, nah aku bagi, aku sayang kepada kamu. Ada cakap macam tu? Tak ada. So dia hanya bagi sekadar konten. So kalau si pesalah Nisa, dia boleh je nak pulangkan balik cincin tu sekadar konten. Ada buat konten tu? Ada buat? Okey. Kenapa dia tak hantar bukan melalui konten? Kalau dia rasa dia tak... Waduh! Ha, macam itulah. Dan saya ada saksi juga yang mengatakan Mak Kan memberi cincin hanya sekadar konten. Ya, memang ada perasaan time tu. Cuma bagi cincin hanya sekadar konten sebab tak ada konten lain dah. Betul. Mana? Boleh saksi, berikan saksi? Saya tuan. Okey, perkenalkan nama. Okay, nama Hakim. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum, Tuan Hakim rambut blond. Okay, saya ni dikirakan yang paling rapat dengan si... apa? Si tertuduh. Saya kira paling rapat. Memang apa yang dinyatakan oleh peguam tadi, dia menyatakan macam buat sekadar konten, tapi si pertuduh ada juga perasaan. Ini kerana saya tidur sekatil dengan dia, sebantal dengan dia, setilang dengan dia, semandi dengan dia, semua benda sekali dengan dia. Saya banyak bercerita semua benda. Benda perasaan tu hadir, semuanya salah daripada pihak ini. Kerana di setiap pagi apa dia suka panggil, "Mat, sayang." Ini salah daripada pihak di sini. Kerana dia membagi harapan yang tidak jelas kepada si pertuduh. Izinkan saya berundur, tuan. Berundur cepat sikit. Okay. So, itu apa-apa tambahan? So, di sini, bila seorang memanggil sayang, dengan autonya kita akan berfikir, "Ish, dia ni hari-hari panggil sayang dekat aku, adakah dia syok dekat aku?" So, bermulalah di situ jatuh cintanya seorang budak umur 19. Ayah, kita kembali kepada topik kita, iaitu isu tu sebenarnya atas dasar konten, bukan atas dasar cinta. Okay, so pembelaan yang terakhir. Okay, ya betul. Anak guam saya. Tak minta maaf dah. Ya betul. Okay, sama. Buat konten memberi balik cincin tersebut kepada pihak tertuduh sebabkan tidak mahu netizen tertanya-tanya adakah cincin itu masih bersama Nisa atau tidak. So dengan membuat konten, anak guam saya ingin
clarify. Anak guam saya ingin clarify netizen yang Nisa tidak lagi memegang cincin tersebut. Ya betul. Lagi satu. Ya betul, ya betul. Anak guam saya, dia memang panggil sayang dekat semua orang. Bukan terhadap maksud saya. Kenapa saya tidak dapat? Sebab tak, bukan. Maksud saya, kenapa saya tak pernah dengar dia cakap dekat orang lain? Dia tidak cakap dekat tim A je. Dekat tim B semua dia cakap. Ada. Mungkin korang tak wujud kot. So, itulah. Kita dah sampai di pihak kemuncak. Di mana pertuduhan kedua yang berkenaan tentang isu konten dan pihak Nisa menyalahanggapkan itu sebagai benda betul. Dan kat sini dia peguam menyatakan yang Mat sebenarnya bagi sekadar konten. Walaupun memang ada perasaan. Okay. So, nama sebenar? Anessa. Anessa ataupun lebih dikenali sebagai tak boleh lawan, AI Nisa. So, show sendiri ataupun lebih dikenali sebagai menyalahanggap perbuatan orang lain boleh dikenakan hukuman gantung. Gantung sampai esok. Dan juga boleh dikenakan denda bernilai RM50 atau kedua-duanya sekali jika didapati bersalah. So dengan ini, saya peguam Iqbal menyusun 10 jari. Dan akan mengumumkan yang Anessa ataupun tak boleh lawan AI Nisa didapati. Sabar. Anessa didapati. Tidak bersalah. So, ini disebabkan saksi tadi, saksi dari pihak sini memberikan yang tidak kena-mengena. Saya ingin tak kembali kepada topik. Dan juga saya tak suka, lebih kepada tak suka saksi kat sebelah sini sebenarnya. Silap saksi. Dan persidangan kita, tak ada siapa lagi yang dijatuhkan hukum dari dua kes yang kita persidangkan hari ini. So, sekian sajalah konten kita. Hakim AI Team ataupun Mahkamah AI Team, kalau korang nak, korang boleh bagi tahu siapa pesalah kita dekat komen dan kita akan bincangkan. Okay, sehingga lagi kita jumpa di next konten. Sorapapan, tarapapan. Bye-bye, saya Elipan. Ah, mantap.